apa tuh? Bahas ini barang aku. Hi. Welcome back to my channel, Mr. Purple. Nanti. Sebelum hampa sambung tengok video ni, payung aku satu subscribe kerana Mr. Fakrul ingin mengajak korang semua meneroka dunia YouTube. Kepada korang yang follow my channel, terima kasih. Dan juga ribbon, terima kasih kerana dah subscribe saya. Aku baru balik daripada kedai Ustaz. Okay, kedai Ustaz. Jom kita unboxing. Apa yang dekat dalam ni? Apa yang aku beli? Aku buka sekarang juga. This is the vlogging kit. Harga dia murah je. Kita buka terus apa ada kat dalam. Korang dah nampak kan macam ada mic, macam ada apa semua kan. Okay. First ni. So, kita buka butter kat sini. Harga dia murah. Ini lah. Equipment apa yang dia bagi. Okay. Ini lah equipment dia. Jadi, jom kita pasang. First kali, dia ada mic. Dia ada pula bagi yang jenis tripod yang boleh buka. Buka. So, tripod ni korang jangan risau. Korang boleh. Okay, faham? So, kita didikan dia awal-awal. Dan juga, dan dia bagi untuk base. Ni macam base plate. Untuk korang sangkut korang punya kamera. Dan juga dia bagi, ini adalah untuk kepada mic. Okay. Dan juga untuk auto camera 360 iOS. Dan yang terakhir item dia ialah lighting. Ini amat diperlukan. Lighting ni dia kena pakai bateri double A ya. Nanti kita try. Okey, apa yang aku dapatkan ialah bateri Eco X. Aku terus pasang dia. Bila aku terus pasang. Okey, so kita lock je dia punya bateri kat sini. Dan kita ada akan tekan lama-lama. Dan kita akan dapat cahaya. Okey, cahaya. Okey, cara pemasangan dia ialah. So, aku terus pasang dia punya plate dengan dia ada tripod dia yang kecil ni dengan plate dia. Korang just cucuk je. Dan dapatkan dia punya angle. Lepas tu kat sini korang boleh slide dia punya lampu dia. Okay, selepas korang dah slide dia punya lampu kat sini, korang ada nampak dia punya gigi dia ni. Lepas tu terus korang boleh lock lampu dia dekat bahagian ni. Angle dia macam ni korang boleh jadi. Lepas tu korang boleh terus letak mic untuk korang terus vlogging. Dan mic dia akan jadi macam ni. So korang kena cari mana tempat yang dia bergegar lebih. Kalau dia bergegar lebih, situ yang betul-betul belum release lagi. Okay. So atas ni. Sampai korang tak rasa dia bergegar. Okay. Jadi ini adalah pemasangan dia. Ini pemasangan dia daripada mic. Kat sini korang boleh cucuk je. Sebab dia ada perkataan mic ke for phone. For phone. Ni untuk phone. Okay. Dia ada dua perkataan. Dan korang boleh terus cucuk. Nanti dia akan jadi macam ni. So korang terus boleh pasang dia punya lock. Ketik sahaja tepi ni dan automatik korang terus boleh vlogging. Lampu dia ni agak tidak kuat sangat. Okay, jaran ni korang kena pastikan jaran dia korang kena cover. Okay, dan buka lampu dia untuk korang start vlogging. Hai. Nampak tak berapa style yang cari. Okay. Jadi yang ni korang boleh akses kepada Bluetooth. Okay. Dan itu sahaja penerangan aku untuk vlogging kit. Bagi aku agak sesuai juga sebab dia boleh merendahkan, lower sikit. Dia boleh higher sikit, dia boleh high. So korang boleh cakap. Okay. So nanti dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Hai. Atas daripada ni dia ada lampu. Kalau korang perasan dekat bahagian dahi aku ni dia ada lampu. Dan atas tu mic. Kalau korang boleh dengar dengan jelas, ini aku buat clap dia. Itu clap untuk mic yang dekat atas ni tadi. Dan aku rasa berbaloi juga dengan harga RM80. Korang boleh buat vlogging kit ni.
untuk korang merekod benda-benda yang baik dan bermanfaat untuk di-sharekan kepada viewers-viewers yang di luar sana. Okay? Jangan lupa like, share dan juga subscribe my channel sebelum tu. Korang boleh pergi dekat aku punya bahagian Slim Fit Gel. Sekarang ni Slim Fit Gel ada promosi eh. Ada promosi. Yang ni ada promosi. Ini aku punya yang bahagian extra hot. Okay? Promosi. Jadinya korang boleh pergi kat yang ni. Tengok bahagian ni. Korang boleh ambil nombor dekat sini. Tengok. 1, 2, 3. Okay? Korang ikut pilihan hati korang. Korang nak yang mana. Tapi ingat, promosi Slim Fit Gel ni sampai 31 hari bulan sahaja. Okay? Korang boleh direct call nombor tu ataupun ambil nombor tu dekat description. Ha, ini dia. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk channel Mr. Fakhrul.